Hai, kat sini saya nak buat satu review tentang lampu Phoenix C2 ni. Ni lampu kitchen. Dan lagi satu, dia lampu ni dia dah version lama tapi tak ada review dekat YouTube ataupun kat Google. Susah nak cari. Okay, kat sini saya nak buat satu review lah. Dan dia ni pakai bateri 10440 built-in. Dan dia 130 lumen. Dan dia ada UV light. Okay, kita tengok dalam dia. Ha, ni spek dia ya. Bahasa Cina susah nak baca tu. Okey. Dia ada bagi kat sini warranty card. Satu besi ni, besi ring ni. Dan satu user manual. Okey, user manual dia. Awak tengoklah kat sini. Nak tengok lagi lama boleh pause part ni. Ni USB, dia bagi micro USB dan ni lampu dia. Alright. Okay, kat ni dia charge ni. Bila dia full dia akan biru. Baik, ada apa dalam ni lagi? Alright. Bila dia full ni dia biru, bila charge dia merah. Dan tengoklah spek dia kat sini pun dia jalan kerja dia senang je. Tekan hold dia akan pergi kat medium dulu, lepas tu tekan lagi baru pergi kat high, tekan klik sekali lagi baru pergi kat low ni. Alright, untuk ke ni. Okay, ni UV light. UV light dia tak berapa terang eh. Okay, saya nak tunjuk kejap. Ambil duit RM10 lah. Right ni. Okay. Tu. Ha, nak buat tu. Right. Dah. Duit RM50. Okay. Ni je lah. Ni saja untuk lampu ni. Oh, boleh tengok eh. Ni medium, ni high, ni low. Memang dia akan start daripada medium dulu. Kalau nak pergi kat ni, dari off ni tekan lama. Okay, ni UV light. Kita tengok UV light dia. Dia dekat tepi tu. Tepi kecil ni. Alright, ni tepi ni. Kecil je. Tak tahu boleh tengok ke tak. Ada dia. Alright, itu sajalah. Bawa lampu ni kat luar, tengok cahaya dia. Okay, sekarang saya ada kat luar. Saya nak start dari ni medium. Tengok eh. Tu 10 meter punya goal. Dan ni height 430 lumen. Korang boleh tengok. 30 meter punya goal. Boleh nampak. Okay, 50 meter sama-sama. Okay ni. Dan ni low. Okay, ni low. Dan tengok kat sini eh. Ni low. Ni medium. High. Low. Medium. High. Dan ni untuk UV. Okay, ni UV. Okay, tengok. Tak nampak lah. Nampak ni pun macam ni je. Alright. Okay, ni saja dari saya untuk lampu Phoenix C2 ni. Kalau korang suka dengan video saya, jangan lupa share,
like dan subscribe channel saya. Terima kasih.